Sebuah kerugian besar harus dirasakan oleh AC Milan setelah kiper utama mereka, Mike Maignan, harus istirahat lama akibat cederanya yang dialaminya. Forza Milan, salam satu Milanisti. Bertemu lagi bersama Info Milan TV, channel yang membahas AC Milan dan juga fansnya di Indonesia. Mike Maignan mengalami cedera pada pergelangan tangannya ketika AC Milan berhadapan dengan Liverpool tanggal 15 September lalu di ajang Liga Champions. Cedera didapati ketika ia berhasil menahan tendangan penalti Mohamed Salah. Namun, pendaratannya yang tidak sempurna yang membuat pergelangan tangannya mengalami sedikit rasa nyeri. Setelah itu, ia masih tetap bermain dan menjadi pilihan utama Stefano Pioli untuk mengawal gawang Milan. Dan cederanya diperparah ketika terjadi benturan dengan Luis Suarez saat Milan melawan Atletico di San Siro. Rasa nyeri sudah dirasakan, namun Mike Maignan merasa ia masih sanggup untuk bermain. Bahkan, ia masih membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League walau ia hanya menjadi kiper cadangan. Dan akhirnya, ia bersama skuad Prancis berhasil menjadi juara. Setelah selesai membela timnas, ia berkonsultasi dengan tim dokter AC Milan untuk memeriksa cedera di pergelangan tangannya dan tim dokter mengharuskan untuk melakukan operasi. Menurut Football Italia, Mike Maignan belakangan mengeluhkan rasa sakit di pergelangan tangan kirinya. Rossoneri lantas mengizinkan kiper andalannya itu untuk menjalani operasi bedah dan Mike Maignan dikabarkan telah sukses menjalani operasi bedah pada pergelangan tangan kirinya di klinik La Madonnina Milan, Italia. Namun, kabar buruknya, dia harus menepi selama 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan lamanya. Padahal Mike Maignan menjadi pilar utama Milan di bawah Mister Gawang. Mantan kiper Lille itu sukses membukukan 3 clean sheet dalam 7 penampilan di Liga Italia musim ini. Mike Maignan kemungkinan besar akan kembali meruput di pertengahan Januari, artinya tahun 2021 sudah usai untuk kiper asal Prancis ini. Ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi AC Milan. Menurut kamu, apakah kehilangan Mike Maignan akan berdampak pada penampilan Milan di Serie A? Silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih, Forza Milan, salam satu Milanisti.